Wah, mau pengen kebayang. Kau pengen dan calon. Kau keteran dengan. Tengok. Puas posisi Regas. Ayak ini yang pian juga ini. Bali Anggras nomor punggung 77 Jilong masih Anggras Jilong di sana terserang terjadi lemparan ke dalam untuk Anggras melakukan VP ke depan masih Anggras nomor punggung 98 29 masih dari Bima. Scream FC Bali Scream melebar saja di set terkanan ke Anas di grup baik nomor punggung 90 lemparan ke dalam Saiful lepas saja masih Anggras nomor begitu saja tadi Bali Scream belakang saja melebar saja di set terkiri Anggras ke depan Bali Scream Anda selagi rupanya masih scream Anggras terobosan ke depan setting langsung ke seluruh sekarang lemparan penjaga gawang sudah lakukan ke depan lemparan ke dalam sudah lakukan ke depan hampir begitu saja scream FC masih screen FC kapten terbang saja buatan katik lagi bola screen FC terjadi lemparan ke dalam untuk Anggras FC terbang saja masih Anggras berpunggung 7 Bali Anggras membangun serangan saja penjaga gawang tadi. Bali screen. Masih Anggras nomor punggung 7 Febi. Depan nomor punggung 77 Jilong. Depan masih Scream FC darah kohe di sana saudara-saudara lemparan ke dalam dan lakukan masih Anggras bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan lakukan ke depan lakukan ke depan setting langsung gol saudara-saudara coba
ancang-ancang. Terjadi bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk Anggras FC. Dilakukan ke depan. Masih Anggras membawa serangan terobosan ke depan. Lalu memanjang dari depan, terobosan berbahaya. Jaga gawang dimiliki Anggras. Dari Ardian tadi. Masih nomor punggung 7 dari Sonora Febi. Depan saja, hubungan tadi. Masih Anggras. Dengan lagi screen. Sabar begitu saja. Lebih andal yang dimiliki Anggras FC. Terjadi lemparan ke dalam untuk screen. Dilakukan ke depan. Masih Anggras. Melebar saja nomor 7 Febi ke depan. Masih Anggras. Menguasai bola di sana. Terobosan ke depan. Jadi gawang. Saudara Ipul atau dijulukan Saiful Jamil tadi. Masih Scream FC. Berbahaya tendangan PHP tadi saudara-saudara. Kembali tendangan pojok untuk Anggras. Nomor 7 saudara Febi. Dilakukan berbahaya. Dengar saudara-saudara. Menipu saja di atas Mister Gawang tadi. Jadi tendangan gawang untuk Scream FC. Balik screen, kedilan berbahaya. Balik screen FC, lepas saja. Masih Scream membangun serangan. Disamber begitu saja. Wasit pergantian pemain dari Scream FC. Nomor punggung 5 saudara Agil. Ditarik keluar masuk nomor punggung 13 saudara Liga 2. Terjadi cedera. 90 pemain dari Anggras. Masih melewati satu pemain ke depan dia. Kandas lagi. Wali pemain tadi Anggras nomor 77 ke depan. Apa di heading oleh pemain dari Scream FC kembali. Depan dia tidak ada teman. Umpan yang kurang akurat yang dilakukan pemain dari Scream. Terjadi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan belakang dia album 9 depan dengan yang kurang akurat yang dilakukan pemain dari Scream tadi. Apa di heading oleh pemain dari Scream FC kembali. Serangan balik yang dilakukan pemain dari Scream. Atas lagi album 7 pemain dari Anggras belakang dia album 77 masih perebutan bola di sana. Serangan balik yang dilakukan pemain dari Scream. Apa dibuang oleh nomor punggung 90 Saiful. Balik belakang dia. Berbahaya. Masuk menikmati dua pemain. Main dari Scream FC. Ganas lagi rupanya. Balik. Lebar ke tengah. Lebar ke sisi kanan. Nomor punggung 90 ke depan dia. Tidak ada teman pemain dari Anggras FC. Depan dia. Bersama dengan punggung 99. Masih melewati dua pemain. Upaya terjadi. Wasit terjadi pergantian pemain. Doni keluar. Masuk nomor punggung 11 saudara Nasir. Mengangkat kaki di sana. Wasit terjadi pergantian pemain dari Anggras FC.
Nomor punggung 88 bola keluar masuk nomor punggung 11 saudara Fauzi. Kembali serangan sudut dilakukan oleh pemain dari Yangras, kembali ke Anas lagi rupa-rupanya. Kali serangan balik yang dilakukan pemain dari Scream depan dia. Masih berputar bola di sana, depan tidak ada teman. Kali headingan nomor punggung 90. Kali belakang dia nomor punggung 11 pemain yang baru masuk. Bar ke sisi kanan nomor punggung 99 masih melewati satu pemain. Coba mengeluarkan skillnya tadi. Kedepan dia nomor punggung 77 kedepan. Apa di ini oleh center back dari pemain dari Scream FC kembali. Apa di blok tadi, kembali serangan balik yang dilakukan pemain dari Scream. Lewat sentuh kanan, melewati satu pemain. Lupa bola di sana rupa-rupanya. Kembali, serangan balik yang dilakukan pemain Angkras. Apa di tepi sana penjaga gawang. Kembali. Nomor punggung 78. Saudara Edi tadi. Coba beberapa kali. Akal lagi terjadi pelanggaran di sana. Dilakukan kepala dia. Masih dapat di heading oleh nomor punggung 90. Kembali nomor punggung 19. Saudara Hairul. Kembali. Jawaban yang dilakukan pemain dari Scream. Kembali berputar bola. Sudah dilakukan ke depan dia, kontrol ada yang kurang akurat tadi. 77, masih dibayar-bayar pemain dari Scream. Rupanya ada tarikan di sana. Jadi pelanggaran. Cilong ke depan. Masih dapat di tepi zona penjagaan. Kembali serangan balik yang dilakukan pemain dari Scream. Masih Scream. Masih Scream. Ke depan dia. Umpan yang kurang akurat kembali. Nomor 7 ke depan dia melewati buat pemain. Kembali nomor 7 11 masuk kami. Saudara Fajrin. Masih banyak-banyak pemain dari Scream FC. Upaya jadi lebar ke dalam sudah dilakukan. Masih buang saja nomor 7 tadi saudara Febi. Lakukan ke depan dia. Ada teman yang dituju. Kembali percobaan yang dilakukan saudara Bayu tadi. Masih menipis di sisi kiri kawan dari Angkas FC kembali. Main dari Scream. Oh iya, maklum. Masih Scream. Nah, tidak ada atas lagi, berbahaya. Masih dapat di blok oleh saudara Hairul tadi. Masih aman gawang dari Angkras FC. Jadi tendangan dulu sudah dilakukan. Ini saja nomor 77 kembali nomor 99. Depan dia. Rupanya kengicat coba pemain dari Scream di sana. Terjadi pelanggaran yang dilakukan. Cilong ke depan, berbahaya. Tendangan Superman tadi yang dikeluarkan oleh Cilong mampu merubah pemain skor menjadi satu sama. Cilong ke depan, berbahaya. Tendangan Superman tadi yang dikeluarkan oleh Cilong mampu merubah pemain skor menjadi satu sama.
oleh Jilong Hero Fighter. Dilakukan Jilong, masih Jilong. Jilong jatuh di sana. Jilong bah, ke belakang dia. Saiful ke depan. 8 sana, masih kontrol yang sangat baik. Lewati satu pemain. Ke atas lagi. Dijaga ketat oleh pemain dari Scream FC. Pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Agras, kembali lemparan ke dalam. Rupanya pelanggaran yang dilakukan saudara Edi tadi. Depan dia. Masih ke atas lagi. Kembali Jilong. Jilong jaga ketat oleh pemain dari Scream FC. Kembali lemparan ke dalam. Bima depan dia. Ke atas lagi. Dia mau ambil pusing juga. Kapten dari Angras, maksud kami Scream FC. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan Jilong. Kontrol yang kurang akurat Jilong tadi. Kembali lemparan ke dalam. Sederah Bima. Masih Bima ke depan dia. Anas lagi dapat dihadiri oleh kapten tim dari Spring. Kembali serang balik yang dilakukan pemain dari Spring. Tidak mampu dikejar. Balik lemparan ke dalam. Nomor 11 Fauzi. Masih Fauzi. Rupanya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Lakukan ke depan. Bima! Percobaan yang dilakukan oleh Bima tadi masih jauh di kanan gawang dari Scream FC. Kembali dan gawang sudah dilakukan. Bar ke sisi kanan. Kontrol yang kurang akurat. Main dari Scream FC. Kembali lemparan ke dalam. Dilakukan saudara Bima. Siapakah yang dituju? Edi, masih ke depan dia Edi. Lewati satu pemain, kandas lagi ke depan dia. Serang balik yang dilakukan pemain dari Spring. Masih kandas lagi, Edi di sana. Jaga ketat pergerakan dari pemain dari Spring FC. Balik kita mau ambil pusing, PB. Balik belakang dia, kapten dari Spring. Masih Bima, dibayang-bayang percobaan dari Ali sudah dilakukan. Masih Febi, pemain dari Angras, kembali Edi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Krim. Kembali Febi, ambil alih tendangan bebas. Sudah dilakukan ke depan dia. Hilang di sana, kandas lagi. Bali, Bima, Kana, serangan balik yang dilakukan pemain dari Scream, melewati satu pemain. Depan dia, masih. Tidak mau ambil risiko juga, Febi di sana. Pertahanan yang dimiliki pemain dari Andras. Bali, tendangan pojok. Rupanya, lemparan dalam. Sudah dilakukan ke depan dia. Kana lagi. Balik dengan pojok sekian kalinya. Dilakukan pemain dari Screen, sudah dilakukan ke depan dia. Bola terlaju deras. Jadi, lemparan ke dalam. Lakukan ke depan Edi yang dituju. Masih Edi, ke belakang dia. Depan. Upaya kick-off babak kedua sudah berakhir. Dilanjuti dengan drama adu penalti.